Siang semua, sesi kedua kita mulai ya. Kita buat kue selanjutnya, ginger cookies atau cookies jahe ya. Pertama yang dimasukkan margarin dimasukkan ya. Mentega dimasukkan dan gula halus. Semua margarin semua ukuran 100 sudah 100 gram ya. Butter 100 gram sudah ditimbang itu. Gula halus 100 gram. Dikocok sampai pucat atau berubah warna. Tepung terigu tadi Bu 250 ya. Tepung terigunya 250, tepung maizena 50 gram dan jahe bubuk 1 sendok makan dan telur 2 butir. Ya. Telur 2 butir, tepung terigu 250, tepung maizena 50 gram dan jahe bubuk 1 sendok makan. Ya. 2 butir telur, kuning telur diaduk pelan-pelan. Kalau masukkan tepungnya pakai perasaan. Setelah rata, siapkan plastik yang lebar ya. Mejanya dibersihkan. Mejanya dibersihkan, dialasi plastik. Setelah dialasi plastik, dicetak ya. Dicetak pakai cetakan yang bintang boleh dan bunga boleh. Ya. Tebalnya kira-kira 1 cm. Tepungnya ya. Terus sesudah itu dipoles pakai kuning telur. 1 butir kuning telur. Setelah dipoles bagian atas, dimasukkan oven dengan suhu 180 kurang lebih selama 25 menit. Ya. Ibu ulangi. Setelah itu dicetak, boleh cetakan bunga, boleh bintang, dengan tebal adonan 1 cm. Dipoles dengan kuning telur bagian atasnya, lalu di oven selama kurang lebih 25 menit dengan suhu 180.